Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama saya di sini di acara Modade. Dan untuk Anda yang sudah menjalankan ibadah sholat maghrib, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Nah pemirsa, saat lagi saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan Modade on location, tepatnya di Desa BK bersama rekan saya, Tia Ahmad. Nah pemirsa, Tia masih ada di Desa BK. Dan keseruan saya belum selesai juga, masih ada keseruan-keseruan lainnya. Ibu-ibu masih ada lagi mau menyi? Masih. Siapa Bu? Angkat tangan ayo. Ayo silakan maju ke panggung sini. Bapak-bapak juga. Sabar Pak, Bapak juga mau nyanyi ya. Nah silakan. Namanya siapa? En. En. Ini masih muda sekali, masih sekolah ini. Iya. Oh iya. Jawabnya ragu-ragu ya. Gitu. Nah En mau nyanyi lagu apa? Benciku Sangka Sayang. Benciku Sangka Sayang. Kenapa pilih lagu ini? Apa? Aduh, keingat mantan. Teringat mantan? Atau belum move on ini sepertinya ya, lagu-lagu belum move on. Benciku Sangka Sayang. Oke, ini dia. En, Benciku Sangka Sayang.
ke pengalaman pribadi ya? Iya, cerita dong En. Kayaknya punya pengalaman pribadi pemirsa, soalnya sangat menghayati. Nah, jangan sedih-sedih lagi, ayo kirim salam, silakan. Mau kirim salam ke siapa? Ke mantan pacar mungkin? Atau sama calon? Oh, sudah punya calon. Oh, sudah punya calon. Kirim salam, ayo. Kirim salam buat mama papa saja. Oh, buat mama papa saja. Yakin cuma buat mama papa? Iya, yakin. Itu saja. Oh, itu saja. Ya sudah, tepuk tangan lu buat En. Yeay. Silakan. Nah, pemirsa, itu tadi dari En. Itu menyentuh banget. Saya sampai sedih loh. Tapi tetap semangat kan? Masih semangat? Iya. Oke, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi ke studio. Ya pemirsa, itu tadi dia keseruan Modade on Location di Desa BK bersama rekan saya Tia Ahmad. Nah, saatnya kita kembali lagi di acara Modade langsung dari studio 42414 atau di 08229321450. Silakan langsung saja di 452414. Saya tunggu telepon Anda di sini, langsung sebutkan kata kuncinya Modade. Oke, silakan. Ada beberapa pilihan lagu yang dapat Anda nyanyikan di sini, antara lain lagu dari Potret, Bagaikan Langit, Kopi Dangdut Fahmi, Harusnya Aku, Armada, Kutak Bisa, Sleng, dan yang terakhir lagu dari Nasar, Seperti Mati Lampu. Semoga saja di rumah tidak mati lampu ya. Oke, ada penelpon yang masuk? Halo. Halo, Modade. Modade. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Halim. Ari. Di Balaroa. Dengan Ari? Halim. Alim? Iya. Oke, dengan Bapak Alim, Mas Alim, Bang Alim, apa nih saya panggilnya? Bang Alim. Alim saja ya? Iya. Oke, Pak Alim, di sini ada beberapa pilihan lagu, langsung saja dipilih lagunya siapa yang mau dinyanyikan? Lagunya Sleng, Kutak Bisa. Kutak Bisa, oke. Sleng, Kutak Bisa. Halo, Pak Alim. Yeah. Ada planning malam minggu kemana nih? Di rumah aja. Di rumah saja, kumpul bersama keluarga ya? Iya. Yeah. Itu lebih mantap. Oke, Pak Alim. Iya. Yeah. Siapkan suaranya, langsung saja kita nyanyikan. Ini dia lagu dari Sleng, Kutak Bisa. Musik. Oke. Okay. Tinggalkan kau sendiri. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Lalu mau apa lagi? Kalau kita sudah gak saling mengerti. Sampai kapan bertahan seperti ini? Dua hati bercampur emosi, tapi ku tak bisa. Oke, Pak Alim, cukup sampai di sini. Halo, Pak Alim. Iya. Mantap suaranya. Silakan kirim-kirim salam. Kirim salam buat teman-teman di Petobo. Iya. Buat Mama Dani di Petobo. Iya.
spesialnya buat anak dan istriku. Salam buat keluarga di rumah Pak Alim. Iya. Oke, terima kasih.